Joao Felix merapat ke Chelsea. Chelsea mendapatkan perkembangan signifikan dalam upaya merekrut Joao Felix. Felix dikabarkan telah sepakat dan negosiasi sudah di tahap akhir. Felix memang menjadi salah satu incaran Chelsea untuk bursa transfer Januari. The Blues memutuskan meningkatkan upaya dikarenakan badai cedera yang melanda tim. Di lini depan mereka kehilangan Raheem Sterling, Christian Pulisic, Aubameyang, dan Armando Broja. Di sektor lain, pemain-pemain seperti Mendy, Ngolo Kanté, Rhys James, Wesley Fofana, Ben Chilwell, dan Ruben Loftus-Cheek juga tengah dalam perawatan. Jurnalis Top Eropa spesialis transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Chelsea sudah dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Atletico Madrid untuk peminjaman Felix. Felix akan dipinjam hingga Juni 2023 mendatang tanpa opsi permanen. Chelsea akan membayar penuh gaji Felix dan biaya peminjaman senilai 10 juta euro. Kesepakatan diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat, dikarenakan jurnalis The Athletic David Ostrand mengabarkan bahwa Felix sudah sepakat gabung ke klub yang bermarkas di Stamford Bridge. Joao Felix juga mengalami masa-masa sulit di Atletico Madrid, berjuang untuk membuktikan label harga selangitnya 127 juta euro. Pemain asal Portugal itu hanya mencetak 4 gol Liga Spanyol sejauh musim ini, dengan Roger Blancos sebelumnya mengakui bahwa penyerang itu kemungkinan besar akan hengkang di bulan Januari. Ia adalah pemain Portugal termuda ketiga yang mencetak gol di Piala Dunia setelah Ronaldo pada tahun 2006 dan Antonio Simões pada tahun 1966. Owner Chelsea Todd Boehly mundur dari jabatan Direktur Olahraga. Sejak mengakuisisi Chelsea, Todd Boehly rupanya juga berperan sebagai Direktur Olahraga agar bisa mencampuri urusan.